Gini mau ngomong-ngomong. Kepanikan warga di pelabuhan Kota Tual, Maluku Tenggara, Maluku. Saat gempa berkekuatan magnitudo 7,9 yang mengguncang Maluku Barat Daya pada hari Selasa dini hari, titik gempa yang terjadi ini berada pada kedalaman 131 km pada jarak 148 km arah barat laut Maluku Tenggara Barat. BMKG telah mengeluarkan peringatan dini tsunami usai gempa ini terjadi lewat situs BMKG.